Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bakteri Noise. Oke, teman-teman, telah tiba saatnya yang berbahagia. Anjir, udah kayak apa sih? Telah tiba saatnya yang berbahagia. Yang ditunggu-tunggu teman-teman semua, yaitu pengumuman giveaway. Bukan, iya. Giveaway dari Sari. Yang pasti, teman-teman semua yang udah ikut giveaway, jangan lewatin tuh rules-nya. Ya enggak deh. Yoi. Terusnya apa aja sih? Harus follow Ginseng Intisari. Terus, Bang? Follow KMBNG RCRD. Sama apa, Bang? Bakteri. 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 Harus follow dan Bakteri. Jangan lupa juga harus subscribe YouTube channel KMBNG RCRD. Like, share juga. Ya kan? Kita sebelumnya emang udah baca-bacain komennya, tapi kali ini sambil mencari pemenang, kita juga bakal bacain beberapa komen yang pastinya tergokil, terlucu, yang asik, yang barbar banget. Gitu kan? Terganas. Oke, langsung mulai aja ya. Kita bacain di awal ada yang masuk. Betul. Swanis Dev. Wih, Swanis Dev. Kenapa Intisari? Sedikit puisi buat si Sari, hehe. Kau pandai mengendalikanku, kau pandai menghasutku, tapi kau tak pernah mengerti akal sehatku. Wow, anak puisi banget. Dia sastra nih pasti nih. Itu sastra. Oke. Iya, sastra. Kampus. Sastra. Kuliah. Bang Deo. Kenapa Intisari? Mungkin malam mingguku berbeda. Kamu bersama dia, sedangkan aku bersama Intisari. Jadi dia kalau kangen ngekopin botol Intisari. Iya, ngapain ya? Juga nyakitin ya? Iya. Memeluk. Memeluk. Lanjut. Rooms TV. Kenapa Intisari? Karena dengan Intisari, hidup kelam terasa penuh warna. Dari rasanya, kita belajar kerasnya kehidupan dan membuat kita kuat melawan getar-getir hidup. Pokoknya mungkin ini ya. Pokoknya kurang seru kalau masa muda belum nenggak Intisari. Dari siapa itu, Bang? Rooms TV. Lanjut dari Ahmad Nuryanto. Karena kalau minum Intisari bisa membuat kita serasa lagi makan Indomie di Warpat sambil mangku dede gemes. Anak puncak. Anak puncak. Anak Warpat. Gue yakin dia berangkatnya hari malam minggu. Enggak, bareng sama Obeng tiap malam minggu. Lanjut dari Andri Aka. Kenapa Intisari? Ya Intisari lah, daripada lu kayak anjing selingkuh sama teman gue sendiri, Pak. Perih, tukang gigung. Coba suruh aja deh. Nih. Indonesia. Kenapa Intisari? Karena Intisari bisa bikin gue tambah sangit. Ini berjalan. Gimana dia? IG-nya apa, Bol? Bisa cadut. Oke. Cadut kan orang ya, Bol? Cadut. Nanti di DM ya. Oke, tenang. Nanti ada DM dari Denny. Ada. Ya, Denny. Lanjut, Bol. Aduh, lanjut. Gue yang begitu-begitu ya. Tanyanya ya. Yang kira-kira begitu arahnya. Dari Herdiana Yusuf. Kenapa Intisari? Karena dengan Intisari, hati kita menjadi kuat dan tidak mudah rapuh. Tapi inget, Boy, jangan jadikan Intisari pelampiasan semata hanya karena kalian patah hati. At Atut COVID-19. Tenang, Boy. Anak COVID. Tenang, Boy. Dari Imam Bin Uning. Kenapa Intisari? Karena di setiap tetesan dan tegukan Intisari dapat menyegarkan setiap sudut pandang kehidupan. Ada sowaknya ya. Hashtagnya cobaan pertama. Emang minum Intisari jadi pinter. Cipau asli. Duh. Dari Anissa Putri Ajahra. Kenapa Intisari? Karena Intisari gue bisa ke VIP padahal beli tiket reguler. Pas nge-gigs di Bekasi karena Intisari juga kenal temen nge-gigs gara-gara minta Intisari. Pokoknya Intisari is wonderful. Pertanyaan lo, sama halnya ketika nonton bola atau nge-gigs gak ada Intisari kayak ulit tanpa tape. Berasa banget kurangnya. Jadikan aku duta Intisari.
Siapa pun namanya dia sambil ngibasin rambut jadi aku namanya Koi Indonesia Putri Ajahra jadikan aku istri keduamu. Salah. Lagi. Jadi adiknya. Itu mah tambahan gua kali dia mau. Iya, iya. Dari Sandi Arik. Kenapa Intisari selalu bikin happy walaupun uang bulanan tinggal selembar? Salam anak kos. Wow, salam anak kos. Yoi. Berarti dia minum Intisari sama anak kos. Oke. Nah, ini nih. Apa lagi tuh? Coba aja deh yang baca. Gua lagi pasti nih. Wanita. Mendekatin sih, mendekati. Dari Itsna Agni. Kenapa Intisari? Karena di antara sari-sarian yang bikin seger seperti Nutrisari, Segar Sari, Adem Sari, pilihanku tetap Intisari yang selalu di hati. Doi. Berarti doi setia. Portia Intisari. Udah Neng, kok banyak banget kamu tukang es. Aduh, lanjut dari Muhammad Iqbal. Ini keren juga nih. Gak apa-apa, pakai hak ya. Kenapa Intisari? Gak apa-apa. Kamu lebih milih dia. Aku masih ada hanya sebuah Intisari yang lebih nikmat daripada kamu. Intisari make the heart calm. Intisari membuat hati kita kalem. Udah itu artinya. Jadi itu kalem itu orang-orang yang kalem. Ya. Ini tuh bantu. Ada lagi enggak? Ada heart calm. Dari Dut TV. Giveaway, bismillah. Kenapa harus Intisari? Biar kuat bikin dede bayi. Emang ini. Nani? Emang gini. Gua mau biasanya. Emang gak tau gua. Gua mau minyak. Kalau gua dikaretin. Berapa? Dikaretin. Wah. Diikat. Lanjut. Iya palanya. Dari tadi Ed Pandi Alfarizi. Oke. Dari Bobby Johan. Betul. Kenapa Intisari? Ya karena tuangkan Intisari hingga pagi menjelang. Angkat gelasmu kawan, mari kita bersulang. Thank you. Berarti Bobby udah siapa apa? Bobby habis. Bobby mantep. Besok gua ke rumah lo ya. Lanjut dari Ahmad Fauji. Apa tuh? Intisari minuman sejuta umat. Wajah, sejuta umat pisan. Bikin happy, bikin tambah nyali. Kalau bisa turunin harganya lagi pandemi. Sukses terus Bakter Enoi. Ini. @ahmadfauji.fauji107. Coba. Tolong didengar. Turunin harganya. Kalau kayak zaman dulu ya dia ya. Iya 8.000. 8.000. Hari 2.000. 8.000 di patungan. Nambah enggak berhenti. Pagi cepat. 3 hari. Parco LHS. Intisari bisa bikin happy, mampu membuatmu tertawa saat kamu sedang terluka. At Parco Sad Boy ini, Sad Boy. Parco _ outsider. Lanjut. Ada dari Rizky Fauzi. Kenapa Intisari? Karena Intisari memiliki kekuatan super di saat kita lagi di ranjang. Anjay. Ini tuh anak-anak ranjang. Bener gak ya? Emang gua nanya lagi. Emang Del? Gak tau, kan gue karetin. Gue mau deket dikasih, di ini dia mah. Lantai. Ukur. Mungkin ini terakhir ya. Iya, yang terakhir buat. Dua terakhir. Dari Syahrifal Sani. Apa tuh? Tong kosong nyaring bunyinya. Walaupun hati gua kosong, Intisari tetap di hati selamanya. Intisari wonderful. Iya, sama-samanya. Cakep. Siapa? Terakhir bol ya, nih terakhir. Coba yang baca atau obeng. Dari Arif Rahman. Kenapa Intisari? Karena intinya cuma ada di Intisari. Aduh, Arif lu kenapa sih? Semua ada di Syari. Oh, gitu. IG-nya apa, Bing? Omel-omelin lu. Arif. Ham. Oh. Ngapain gitu mungkin ya? Gini tuh. Iya. Oke, udah. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih yang pasti. Enggak. Cukup apa lagi? Tadi kita bacain komentar tergokil, ya kan, yang paling asik, yang kayak apapun ada, apapun dibahas tentang kenapa Intisari.
biasa. Tiba saatnya kita mengumumkan siapa pemenangnya. Yoi, dapet ini coy, yoi. Ini gua pengen lo. Ini adalah original dari merchandise dari Intisari langsung. Thank you Intisari. Terima kasih, langsung bakal kita umumin. Dan pastinya kita bakal lihat. Mereka semua udah ikutin rules-nya gak sih? Udah. Itu harus memenuhi persyaratan ya gak dia? Yoi, harus lah. Apa-apa sih tadi? Harus follow Iseng Intisari yang pasti. Intisari, harus follow KMBNG, RCRD. Terus deh, harus follow Baserinoise. Dan harus juga subscribe YouTube channel KMBNG, RCRD. Udah belum tadi ada yang like, share, and comment juga. Oke, pemenang yang pertama nih ya. Yang pertama dari Room TV. Woi, selamat untuk Room TV. Selamat buat Room TV. Para TV. Room TV dikasih tuh menang. Iya, kasih tahu dia menang. Iya. Yeah. Yang kedua dari Herdiana Yusuf. Herdiana Yusuf. Herdiana Yusuf. Nih yang ketiga pun bacain pun biar senang dibaca nama lu. Yang ketiga dari Imam bin Uni. Woi. Nanti langsung kita kirim ya. Yang keempat itu ada Min Haskiel. Min Haskiel. Min Haskiel. Yang kelima ada Isna Agni. Woi, selamat Isna Agni. Yang keenam ada Muhammad Iqbal. Yang ketujuh ada Parco LHS. Tepuk tangan dong. Itu tadi yang kebetulan yang udah kita pilih dan udah kita udah banyak lah. Oke, okay, thank you. We are Baserinoise Popang atau Mati. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah nonton video new single Baserinoise Intisari di YouTube channel KMBNGRCRD. Dan yang pasti yang udah ikutan giveaway kita bareng Intisari, pokoknya. Dan selamat untuk para pemenang. Iya. Masih banyak giveaway lainnya, tungguin aja, tungguin.